studio TV ini. New Frigo. Connected ya 2024 ya. Kita mau pasangin box. Frigo, Frigo S. Ini yang baru 2024 connected. Kita mau pasangin pakai boxer. Pakai ESA 39. Nah, ini kita buat ini tutorialnya. Sebelumnya udah pernah bikin untuk yang Frigo yang old. Kurang lebih sih sebenarnya hampir sama aja. Oke, sekali lagi dragernya original dari Sharp. Manual pemasangannya juga sudah ada, jadi tinggal ngikutin aja sebenarnya. Tapi kita buatin di sini di untuk ya teman-teman yang beli online bisa pasang sendiri, nggak perlu ke bengkel. Oke, Dio, langsung. Pertama kita buka dulu nih bagasi. Bautnya cuma obeng, samping, atas. Ini nanti diangkat lebih ke atas mesinnya, jadi bisa buat bersihin mesin sendiri, mau detailing sendiri. Nah, ini bukanya nih. Nah, ini penampakannya nih seperti ini. Nah, jadi kalau mau bersihin mesin sendiri, nah ini bisa nih. Oh, sasisnya kelihatan semua ya. Jadi bisa kerjain sendiri di rumah. Oke, next step habis buka, buka behelnya. Bautnya ada 4. Lebih 10 ya. Nah, untuk pertama kita taruh behel di bawah. Breaker di atasnya behel. Pertama langsung pasang dulu ya yang bagian belakang. Nah, ini isinya di bawah. Nah, untuk yang bagian depan jangan lupa ini ada bushing 2 biji ya. Nah, ini taruh di bawah sini baru bautnya. Ayo, ya. Nah, gitu. Nah, jadi tingginya jadi sama antara depan dan belakang. Sama kiri kanan ya. Nah, ini setelah semua baut terpasang ya, baru dikencengin secara bersamaan. Jangan dikencengin satu persatu, jadi asal masuk dulu, masuk, masuk, semua masuk, baru dikencengin secara bersamaan. Nah, ini yang bagian belakang. Nah, ini ya, ini ada plat pengikat ke behelnya, jangan lupa dipasang. Sama ya, depan dan belakang harus ketemu sisi besinya, jadi ngepres, nggak goyang. Manualnya sebenarnya sih manual udah ada, nanti ikutin aja. Oke, setelah terpasang, next kita pasang lagi kembali dia punya box, box bagasi, pasang balik. Bodinya dipasang kembali. Oke, untuk sebelum, nah ini baut yang di sini kan pakai yang putih ya. Nah, ini diganti yang dari sam. Yang lebih panjang. Ini nih penampakannya. Jadi khusus buat Frigo New Connected ini, kalau bisa pemasangannya di toko aja ya, kita langsung pasangin karena agak sedikit ribet. Gak usah khawatir, kita pasangin nggak ada charge. Di sini nggak ada charge. Ya kalau mau kasih tip anak-anak silakan. Oke. Okay. Kita pasangin sebentar lagi boxnya. Oke, kita udah pasang pakai Sharp ESA 46.
Frigo, Frigo 2024 ya, yang connected ya. Yang lama ini nggak bisa. Ini khusus buat yang connected aja. Oke, next mau pasang phone holder.